guys. 1800 mm pak. Sampai patah loh. Sampai patah. Ya, APR. Yang HP33 Pro Max. Ini ya cara mereka fitnah. Barangnya itu belum launching, tapi dia sudah katanya sudah beli dan sudah dapat dari merek sebelah. Terus dia jelek-jelekin katanya lembek. Saking takutnya ini brand lain sama APR sampai kayak gini cara fitnahnya. Lihatin orang ini, ngaku-ngaku sudah beli. Dia enggak mikir, tololnya kan minta ampun. Wong barang belum launching, barang belum datang. Belum launching, masih launching di Februari, dia bilang sudah dapat barangnya. Kan enggak masuk akal, guys. Kamera mendekat. Ini kita setting ke 1800 ya di sini ya. NM 1800. Harus jelas kamera, Dek. Tak putar terus ya, garis putihnya turun. Terus. Terus kita tes terus ke 1800. Guys ya. Berat banget ini guys, muternya guys. Muternya aja itu udah berat guys. Kalau ini ya. Oke, 1800. Oke ya, saya 1800 jelas ya di kamera. Oke. Okay. Nah, oke. Jelas ya 1800 ya. Oke, okay, jelas. Yang punya kunci momen sampai 2100 nm satu-satunya di Indonesia, YouTuber cuma saya, lihat. Mereknya oleh kayak mendekat-mendekat. Mereknya Holek, made in Jerman ya, 2100 nm. Oke, okay? Ini ya 1800. Cek lagi, mendekat lagi. Coba mendekat. Ya, ya. Ya. Oke. Okay? Oke. Okay? Oke, okay? Jelas okay. Ya. Jelas. Kita akan cari di baut 41. Semoga bautnya enggak patah ya, guys ya. Oke. Okay. Karena ini 1800 nm. Berarti 180 kilo, guys. Ayo. Masa. Orang tiga. Ini semua bobotnya 100 kiloan ya, sama saya 300 kilo. Tuh, patah. Bocok. Ajo sentek lek patah rek. Patah. Patah enggak? Besok alat patah. Mejanya saya patah. Ya enggak bisa, enggak bisa. Kita buka. Kita langsung coba buka aja. Mejanya patah ya, guys ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak guys. 1800 mm kayak. Sampai patah loh. Sampai patah. Ya. APR. Yang HP33 Pro Max. HP33 Pro Max ya, 1800 nm. Ini launching di Februari 2024. Oke. Kelas. Impact rain jumbo dari APR ya. Kita tes untuk pengencangan baut 41. Kita pencangkan dulu. Oke, sudah. Kita pakai kunci shock dari Tekiro ya, apa? Gagang shocknya dari Tekiro yang kuat. Soalnya kemarin pakai yang biasa patah guys. Sekarang kita pakai Tekiro. Nah, kita pakai mata shock CFD mu. Kita akan sini ya. Belum. Cepat. Kita pakai pipa tebal 1,5 meter. Kayak di truk-truk. Orang-orang kalau ngintengi truk itu ya. Ya ampun. Tekiro ini guys. Patah guys, melengkung sampai patah loh, sampai melengkung kayak gini loh. Tekiro guys. Nah, kita buka pakai spek brand APR ya. Kita buka ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kebuka dengan mudah guys, dengan mudah menggunakan APR. Padahal ini Tekiro baru beli ya. 70.000 sampai melengkung gini loh. Lihat kamera, kelihatan ya. Patah guys. Luar biasa. APR emang jos guys. Mantap. Hedi ya. Saya kena ngewar luar ya. Ngucak lo kuat bareng ngeru. Portabor marini kok. Ayo dina. Jeling matan. Coba. Jeling apa? Portabor ya kemarin. Cengoro. Oh, Rizal. Nenek mas, sampe ngambangnya mau mas. Ah, emang gampangnya mau mas. Ini lho Pak Luis. Kok bisa ada tambahan kamu?
mundur aku. Ah, mek ngambakku sama, Mas. Ceritainmu. Hah? Iku wis paling sat aku, Mas. Lah, kurang lihat, Ger. Ngene lho iki, Mas. Loh, kala. Kalau kamu gak punya penyakit hati, penyakit mental, kamu gak akan kepanasan lihat video ini. Ini ya, video pembuktian tanpa jeda sama sekali, tanpa skip. Tak setorkan semua ini video. Saya pengencangan pakai kunci torsi, katanya, wah percuma kalau gak ke baut truk. Saya pengencangan ke baut truk, ala percuma kalau gak diinjak pakai kunci torsi. Ini, saya bikin kunci torsi, baut truk. Setelah itu ada lagi yang bilang, ala gak awet nih, saya buktikan, saya banting, saya celupkan ke air, saya lindas mobil Kalian mau pembuktian model apa lagi kalau APR? Saya ngerti kok yang jelek-jelekan itu bukan pembeli, tapi oknum dari brand lain yang gak bisa jualan dengan cara yang benar. Saya itu kasihan ke kalian, tak doakan kalian laris juga yo. Tak kasih tips, kalau pengen laris jualan, produkmu bagusin kayak APR, wis mesti laris. Lihat ini loh, pembuktian real tanpa jeda sama sekali.